Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak semua. Selamat pagi buat siswa-siswiku. Dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kegantengan yang hakiki. Video kali ini materi kelas 11 seni rupa tahun ajaran 2000-2001 gambar perspektif. Oke, sebelum memulai materi pagi hari ini, diharapkan semua siswi untuk berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mandi, gosok gigi supaya bersih dan senyum setiap hari. Tapi ingat satu hal, Bapak ada pantun saat saja pantun. Tolong simak ya. Jalan-jalan ke Pasir Putih, jangan lupa singgah ke Danau Toba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Dan saat lagi akan kalian saksikan video berikut ini. Cekidot. Thank you.
video tadi. Menarik bukan? Nah, di sini Bapak akan memberi tugas. Kalian buat tugas di rumah dengan menggunakan teknik apapun, cara apapun. Tapi ingat, hanya karya sendiri. Tidak boleh dibuatkan orang tua, tidak boleh dibuatkan temannya, tidak boleh dibuatkan tetangganya, apalagi dibuatkan dengan mantannya. Tidak boleh sama sekali. Tekniknya bebas, caranya bebas, tekniknya bebas. Bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan pena, spidol, dan lain sebagainya. Dari kesimpulan pada pagi hari ini, ialah bahasanya seni itu tidak akan ada habisnya. Karya itu bisa diciptakan siapapun mempunyai karya seni. Namun apakah dia pede untuk mempublikasikan, itu tergantung Anda. Ingat, seni tidak akan ada matinya. Dan video kali ini Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.